Warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera kanggo sedulur Raden Culeng ning endi bae anane dimanapun anda berada. Alhamdulillah kula sekarang berada di desa Krapyak, Gembang Kulon, kecamatan apa Mas Ogut? Ya, Kabupaten Cirebon. Sekarang saya berada di makom Pangeran Sutajaya. Kalau mengenal nama Pangeran Sutajaya, mungkin sedulur Raden Culeng setitik beru nama Sutajaya, apa Pangeran Sutajaya. Kenapa diarani Pangeran Sutajaya? Terus kenapa makome anane ning desa Gebang, tepatnya ning desa Krapyak, Gebang Kulon? Mungkin sepengaruhnya sedulur khususnya wilayah Indramayu, Cirebon, bahwa Sutajaya putra dari Ki Jebuk Angrum dari Pekandangan. Terus sampai diaku mantu ning Gusti Sinuhun Gunung Jati, karena tepung karo Harum Sari atau Angrum Sari, Harum Sari. Iki dawa ceritanya sedulur, namun kita membahas tentang Pangeran Sutajaya. Tapi ora apa-apa, setitik kula ngupai penjelasan bahwasane Pangeran Sutajaya beda dengan Pangeran Sutawijaya, itu beda. Kalau Raden Sutawijaya itu zamannya zaman Ratu Dewi Gemblok. Kalau Ratu Dewi Gemblok itu putri dari Sultan Hadiwijaya atau Pangeran Benowo. Dan kalau Sutajaya ini putra angkatnya Ki Jebuk Angrum atau Raden Permana Kesuma. Ini angkat anak angkatnya. Dan anak siapa Pangeran Sutajaya? Pangeran Sutajaya ini adalah putra dari Ibunda Ratu Karanghantu. Ibunda Ratu Karanghantu. Tepatnya di Tanah Banten sekarang. Itu ayahnya
namanya Pangeran Kober. Pangeran Kober. Panjang ceritanya, sedulur. Dan kenapa Pangeran Sutajaya ini ada hubungannya dengan Syekh Sarif Hidayat Tengku? Dan kenapa Syekh Sarif Hidayatullah itu mengetahui bahwa ada putra sakti, ada putra bagus di daerah Pekandangan Indramayu? Yang jadi pertanyaannya kan, apakah ada hubungannya Syekh Sarif Hidayatullah dengan Pangeran Sutajaya? Apakah ada hubungannya Syekh Sarif Hidayatullah dengan Ki Jebuk Angrum atau Raden Permana Kesuma? Nah, itu kan pertanyaannya. Nanti panjang ini. Ada hubungannya enggak? Ada hubungannya beli antara Raden Permana Kesuma atau Jebuk Angrum dengan Syekh Sarif Hidayatullah? Dan kenapa Pangeran Sutajaya ini diaku sebagai anak angkatnya Raden Permana Kesuma atau Ki Jebuk Angrum? Dan terus, kenapa Pangeran Sutajaya yang pernah menjaga gedung Pajimatan, gedung Silara Denok, padahal di Cirebonnya itu banyak, ada Pinangeran, ada Elang, ada di Geden, ada Piageng, ada Agengan, tapi yang menjaga gedung Jimat Silara Denok itu Pangeran Sutajaya. Ini panjang sekali ceritanya. Nanti sampai kejadian itu desa Kedokan Bunder yang dulunya hutan atau alas Lebak Sungsang, sampai terjadinya desa Cangkingan. Ini masih artinya masih ada rentetan, ada benang merah ke sana. Nah, terus kenapa Raden Sutajaya ini makomnya ada di Gebang Kulon, tepatnya di desa Kerapiak, dan nyebrang kali sedulur sebelah sananya itu makom keramat Siti Fatimah. Kalau kita berbicara tentang Siti Fatimah, ini lebih panjang lagi. Emang ada kaitan, ada benang merah dengan Pangeran Sutajaya, ada. Kok kenapa di daerah Kerapiak ada makam keramat Siti Fatimah? Yang asli di mana? Apakah di Gebang, di Kerapiak, apakah di Indramayu Balongan Kesambi? Ini kan yang jadi pertanyaannya. Terus juga kan makom keramat Sutajaya kan ada dua, di Pekandangan satu, Pekandangan Indramayu, dan juga di Gebang Cirebon Kerapiak ini. Ini panjang sekali. Terus kenapa Sutajaya ini dikawinkan dengan Harum Sari atau Angrum Sari? Ini ceritanya panjang sekali, kira-kira satu bulan lah. Satu bulan mungkin, kayaknya yang satu bulan juga gak kelar. Beli bakal peragat satu lho, gabung-gabung akan sampai Pekandangan, sampai Gebang, sampai Siti Fatimah, sampai berhubungan dengan, ada kaitan dengan Syekh Sarif Hidayatullah ini panjang. Makanya jangan gasar-geser nanti. Tetap di channel Raden Juleng. Dan insya Allah saya pribadi akan membedah sejarah-sejarah situs-situs keramat-keramat yang ada di Indramayu, yang ada di Cirebon dan sekitarnya. Kalau keabsahannya ya mungkin tergantung pemahaman. Tapi sebelumnya dari saya, Raden Juleng, mohon maaf bila mana ada ucapan
atau kata-kata yang salah dan pemahaman yang beda dengan ahli sejarah yang ada di Indramayu, ahli sejarah yang ada di Cirebon. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nanti insya Allah kapan-kapan saya bedah sejarah kenapa Pangeran Sutajaya di Pekandangan ada, di Gebang Trapyak ada. Selanjutnya tetap di channel Raden Culeng. Itu saja sampilan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.